Bang bikinin program latihan full buat bahu. Untuk melatih bahu supaya besar, pertama yang harus kamu ketahui yaitu bahu terdiri dari 3 bagian. Kalau melatih bahu depan kita melakukan gerakan flexion, anak gym biasa melakukan gerakan overhead press, tapi di kalistenik kita juga bisa melakukan gerakan yang hampir sama, nama gerakannya PK push up. Jika gerakan ini terlalu mudah, kamu bisa melakukan gerakan seperti ini. Oke, gerakan yang tadi itu bagus buat melatih bahu depan, sekarang gerakan yang melatih bahu samping. Untuk melatih bahu samping kita melakukan gerakan yang namanya abduction, anak gym biasa melakukan side raise, kita bisa melakukan gerakan yang hampir mirip tetapi menggunakan gymnastic ring. Nama gerakannya Bulgarian dips. Ini mungkin terlalu sulit untukmu. TP di ring semua Mia bisa diatur sesuai level kita. Nama gerakannya Bulgarian dips bocil. Ingat di sini sikunya harus lebar supaya bisa mengenai bahu samping. Oke, kita sekarang masuk ke gerakan yang melatih bahu bagian belakang. Untuk melatih bahu belakang kita melakukan gerakan yang namanya horizontal abduction dan shoulder extension. Orang gym biasa melakukan dumbbell row dan reverse fly. Beruntungnya kita bisa melakukan kedua gerakan itu bersamaan dengan menggunakan gerakan yang namanya archer row. Semakin jauh dengan daratan semakin mudah gerakannya. Semakin dekat dengan daratan semakin sulit gerakannya. Oke, sekarang semua gerakannya sudah ada, kalian bisa melakukan program latihan bahu seperti ini. Sekian videonya, terima kasih.